Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa menjalankan puasa di hari yang ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum Ramadan bertema seperti apa puasa berkualitas. Puasa berkualitas merupakan puasa yang ditempuh dengan segala upaya untuk menghindarkan diri dari segala dosa-dosa. Puasa berkualitas ini merupakan puasanya orang-orang saleh terdahulu, yang dimana untuk melakukan puasa ini tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, namun untuk mencapai puasa berkualitas kita juga harus menahan diri dari larangan-larangan agama, yang sebagaimana terfirman di dalam hadis yang artinya, adapun saum khusus atau puasa khusus adalah puasanya orang-orang saleh, yaitu menahan diri dari dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali. Anjuran puasa berkualitas juga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana orang-orang yang puasanya berkualitas, mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tetapi bagi orang-orang yang puasanya tidak berkualitas, niscaya mereka hanya akan mendapatkan rasa lelah dari menahan lapar dan haus. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, berapa banyak ke orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat An-Nasai. Muslimin muslimin yang dirahmati Allah, inti dari kultum Ramadan saya adalah puasa berkualitas bukan sekadar untuk menahan lapar dan haus saja, tapi suatu pengendalian dari anggota tubuh seperti mata, telinga, mulut, tangan dan kaki untuk menjauhi larangan-larangan agama. Sedangkan saumul khusus atau puasa khusus merupakan suatu pengendalian diri atas penglihatan, lisan, pendengaran dan seluruh perbuatan anggota badan lainnya. Karena puasa yang berkualitas bertumpu kepada diri kita atau memiliki rem di dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya orang-orang yang berpuasa harus mengatakan dirinya berpuasa dan menjauhi tindakan-tindakan yang keji. Mungkin sekian kultum dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.